Kecamatan Sungai Bedut, Provinsi Kepulauan Riau, pasangan Gubernur Dr. Haji Muhammad Suryo Prasetyono dan Iman Sutiawan itu mendapat 60 suara. Pasangan Gubernur nomor 2, Esdianto Suryani, mendapat suara 41. Pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad Marlin Agustin, mendapat 48 suara. Jadi untuk TPS 31 Duryangka, suara terbanyak diraih oleh pasangan nomor 1 Suryo Respationo Iman Sutiawan, urutan nomor 2 diperoleh Ansar Ahmad Marlin Agustin, urutan ketiga suara terbanyak, urutan ketiga atau terakhir yaitu Isdianto Suryani sebanyak 41. Terus untuk wali kota, untuk wali kota di Kota Batam itu cuma 2 pasangan calon, yaitu calon urut nomor 1 Dr. Insinyur Rufita dengan Sahpulo berpasangan dengan Abdul Basit itu mendapat suara 30 suara. Urutan nomor 2 Haji Muhammad Rudi dan Haji Amsakar Ahmad itu mendapat suara 121 suara. Jadi pemenang atau peraih suara terbanyak di TPS 31 Duryangkan Sungai Bedut terbanyak diraih oleh pasangan nomor urut 2 Rudi Amsakar. Terakhir suara nomor 2 atau yang terakhir diraih oleh kita Abdul Basit. Demikian, terima kasih.